Oke, baik para pecinta tanaman, di sini ready segala macam jenis bibit tanaman buah, insya Allah lengkap, siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa se-Indonesia Raya. Informasi bibit dan pemesanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini. Ya oke, baik, di sini saya mau memperlihatkan sambung susuan yang gagal, sebenarnya sudah menempel. Nah, ini untuk pelajaran saja. Jadi kalau belum waktunya memotong sambungannya, itu akan seperti ini hasilnya. Ini sengaja saya potong untuk uji coba, karena di sini saya mempunyai cadangan, jadi 1-2. Ini saya sambung ada 2, di atas dan di bawah ini. Jadi untuk uji coba, kalau umur 1 bulan itu sudah menempel tapi sudah kuat apa belum, saya coba, saya buka, hasilnya seperti ini. Ini sudah menempel ya, sudah menempel dengan kambium. Kambiumnya sudah menempel di batang induk dan batang susuan ini. Sudah menempel dengan, tapi belum terlalu, ini usia 1 bulan setelah sambung ya. Usia 1 bulan setelah sambung sudah mulai menempel, tapi alhasil ketika saya potong, jadi ini layu. Jadi 1 hari sudah kelihatan layunya. Ini menandakan 1 bulan itu, ukuran 1 bulan belum cukup, walaupun sudah menempel, belum cukup untuk entras ini atau sambungannya mandiri. Jadi belum cukup. Jadi kalau sudah menempel dan nanti ada proses selanjutnya, ada penempelan lebih kuat lagi, nah nanti bisa, akan bisa bertahan. Jadi idealnya itu 2,5 atau 3 bulan ya, 3 bulan. Nah, dikondisikan ini medianya tetap basah untuk membantu seperti ini. Kalau batang bawah ini masih sehat ya, seperti ini masih sehat, malah tumbuh tunas baru. Ini sehat. Nah, tapi ini terlalu cepat saya potong. Nah, ini memang saya sengaja untuk dicoba. Nah, karena di sini ini saya ada 2 ya. Sengaja yang di atas ini saya untuk uji coba. Jadi usia 1 bulan itu sudah bisa bertahan atau belum, ternyata belum. Jadi nunggu 1,5 bulan kemudian berarti ya. Nah, di sini. Jadi sebenarnya sudah menyambung. Coba kita buka ikatannya. Oke, sudah. Ini saya buka ikatannya. Ini untuk jaga-jaga saja kemarin. Oke. Nah, di sini sudah menempel ya. Ini saya buka tetap enggak jatuh. Ini sudah menempel, karena sudah menempel seperti ini, sudah lumayan kuat ya. Tapi ya tetap saja belum cukup umur sambungan ya. Jadi 1 bulan itu belum bisa bertahan seperti ini. Oke, coba saya buka ya. Saya tarik pelan-pelan loh. Sudah menempel, tapi ya ini coba lihat, sudah menempel. Nah, tapi belum bisa bertahan. Oke, baik. Oke, baik, cukup sekian tips tutorial dari kami. Insya Allah berlanjut videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel kami, dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan.